Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama aku Arif Komo guys. Di video kali ini kita akan mau mereview Jujutsu Kaisen Real Force Realm Front Zero Realm ya, yang versi globalnya teman-teman ya, udah keluar globalnya, udah ada bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Yang kemarin udah nunggu-nunggu gimana cara mendapatkan ID Cina yang susah ya guys ya. Kalau ini udah gampang banget teman-teman ya. Cuman bedanya paling ya itu sedikit kikir dikit guys ya, beda sama yang Cina guys ya. Dan untuk cara loginnya nanti ya, ini karena masih CBT teman-teman ya, belum full release dan masih di download di tap-tap. Login itu sambil sama kayak game Blade of Hasira atau Blade of Villar teman-teman ya. Tinggal masukin bin akun atau bin nomor telepon guys, nanti tinggal masukin password aja gitu teman-teman. Dan ini server masih Sabtu guys ya, karena ini guys lagi apa ya, maintenance atau busi itu nggak tahu ya. Rata-rata server satu semua dan ini langsung level 50 ya. Level 50 karakternya udah dapet semuanya teman-teman ya. Jadi ya namanya juga trial ya guys ya. Nih, wih, core anjay. Yutarika Geto Robsu, Imegumi, Yuji Nobara Sotoru. Yang guys udah speed ya. Sini ada dua guys. Nah, matahari teman-teman ya. Wih, bagus cuy. Ini masih begini doang. Ini bisa diganti, tinggal klikin aja teman-teman ya. Bisa ganti get Gojo ya, Gojo SMA teman-teman tuh. Ya, gift code-nya belum ada teman-teman ya. Ya, namanya tinggal nunggu aja guys. Bosen ya namanya. Masih CBT. Ya nama CBT guys ya. Kalau udah full baru ya. Tapi ini kalau CBT guys dia masih nanti kreset ini guys. Jadi ngulang lagi dari awal, lewatin tutorial. Dan masih biasa ya guys. Ini belum bisa dipencet-pencet teman-teman ya. Udah ada ininya, baru ada ini ya. Apa pet di shopnya mahal ya. Ini kayaknya mahal nih guys. Ini yang enggak oke. Ini 20.000 cok. Anjir 20.000 guys. Intinya nanti kalau kalian udah rilis teman-teman ya, langsung push arena teman-teman ya. Entah apa arena fungsinya, nanti berdapatin si tiket ini guys, nanti tuker ya buat dapatin si Yuta guys. Nanti kita coba ya, kita challenge guys. Nanti tuker aja guys. Kayak kita tuker Gojo sama ini ya. Nah, ini guys untuk gameplaynya seperti biasa dia grafiknya 3D guys. Cuman dia belum ada suaranya. Masih ya namanya juga CBT ya guys ya. Apa yang mau diharapkan lo CBT guys? Mau bagus-bagus apapun hadiahnya CBT teman-teman ya. Tak ada yang bisa diharapkan teman-teman. Kalau CBT ulang lagi dari awal teman-teman. Hadiahnya misalnya 9999. Nah, koinnya ini guys itu bisa ditukar untuk hadiah di reward ini ya. Gimana sih caranya guys? Gak ada shopnya guys. Shopnya belum muncul teman-teman ya. Nah itu di shop itu ya. Di shopnya nanti ada di arena. Terus kalian tuker guys. Ini bisa tuker ya 20.000 Satoru atau Sukuna. Kalau kalian suka Sukuna, tapi lebih baik cari yang mudah dapat duplikatnya teman-teman. Biar kalian bisa dapetin ya power yang gede dan level yang tinggi teman-teman. Untuk trialnya, ini trialnya guys. Trialnya baru di sini teman-teman. Ya, CBT guys. Karakternya ya udah ada guys. Tapi kalau yang di versi Cina itu udah keluar Hana Kusuru guys. Hana Kusuru guys. Udah keluar semua, ada Toji ya. Toji belum keluar guys ini guys. Untuk gacanya kita lihat dulu guys. Oh, bisa ya. Ditembusin guys ini guys. Tembusin guys. Summonnya, ini summonnya teman-teman ya. Nah, ini belum keluar nih. Baru ada yang ini dulu guys ya. Dan langsung dikasih 10.000 kah ya. Percuma guys, mau dikasih 1 miliar juga kalau CBT emang ngulang lagi gitu coy. Nah, untuk animasi gacanya kita lihat dulu guys. CBT dikasih bagus. Giliran udah globalnya full release-nya guys ya. Bure gitu guys. Oh, no, okay. Dapat duplikat guys. Let's go, gacha kita habisin guys. Harganya 2.700, cukup mahal. Terbilang mahal sih guys. Ini mana coy? Lebih bagus ya rate-nya guys. Dapat Momo. Dapat Momo. Gue baru tahu namanya Momo guys. Oke.
Bisa digacain guys. Lumayan 10.000 guys. Wih dapat lagi cuy. Beratnya bagus ya. Time. Kayak dapat hara ruta. Oke, sisanya udah habis, teman-teman. Kita kembali lagi, kita lihat jadi upgrade ya. Ini si Gigami itu petnya ya. Bisa dapat PDI. PDF. Gacha, ular, Megumi semua ya. Terus tas isinya adalah kunci dan mini ya. Nah, ini guys udah bahasa Inggris semua jadi gampang ya. Settingannya dulu deh kita lihat guys, settingannya gimana guys? Setting enggak bisa diklik, Bro. Gimana mau lihat settingannya guys? Nah, ini ada top up-nya guys, udah bisa top up ya. Wah, ini yang Sultan mantep sih. Ada ini guys. Tuh lo, hero-nya. Oke, hero-nya. Nah, ini dia hero-nya guys, hero-nya. Terus kita mau melihat apa namanya guys? Galerinya gimana ya? Early game. Oke, early game teman-teman ya. Nih. Megumi, Mahito, Sukono, Panda, Allrounder, Max Single Damage, Counter Attack. Ah, gua mah yang di animenya terkuat aja udah. Gampang amat guys ya. Nah, ini buat duplikatnya ya. Nyari duplikatnya begini guys. Set, masukin ini, cari. Ya, udah keluar nih. Ya, kurang guys. Miritain, robek, rada reset. Nah ini dia guys. Untuk karakter-karakternya ya, teman-teman ya. Jadi karakternya bukan hanya hero-hero guys. Monster juga masuk cuy. Ini ada siapa namanya guys? Hanami. Terus ini ada Utahime. Ini ada Cosmos. Ini ada Miguel. Ini ada Norihitoshi. Okay. Ini elemen air guys. Ada Mahito juga teman-teman ya. Yang menurut gue ya, gue nontonnya ngeselin guys. Jadi cukup bagus ya membawaannya. Feelnya dia jahatnya tuh dapet gitu guys. Jahat yang ngeselin gitu. Nah ini Gojo yang ini sih bagus guys. Terus ini ada monster ya. Gak lucu ya. Lucu bener guys monsternya guys. Next. Nah ini ada yang lawan siapa guys? Tapir namanya guys. Tapir guys. Ada Kensta Makuma ini. Ini ada Geto. Ada Geto lagi. Telo yang ini Mei. Adanya belum Todo. Nah ini ada core-core-nya guys ya. Ada core-core-nya guys. Mirip game apa yang ada core-core-nya nih ya. Ngeselin juga guys oleh core-core-nya guys. Oke apalagi guys ya. Nanti belum kebuka semua nih guys. Tinggal cari-cari lagi aja ya. Ah instan. Nah ini tinggal di push aja guys ya. Intinya kalau yang kalian F2P guys ya, main aja push-push aja guys. Login tiap hari dan sabar. Bisa bersaing teman-teman. Gak bisa diganti guys ininya guys. Coba bisa diganti ya. Oke guys, jadi segitu dulu aja dari reviewnya. Kalau kalian mau coba langsung aja, nanti kan dia kreset dan ngulang lagi, kalian baru fus terus ininya servernya guys ya. Oke, sekian, terima kasih, salam, bye-bye.